Selamat berjumpa dalam serial mendidik anak remaja di era milenial ini. Nah, khususnya berbicara mengenai cita-cita anak. Saya akan awali dengan cerita saya ketika anak pertama saya yang dari kelas 1 SD ranking 1 terus, lalu dia mendapat ASEAN Scholarship beasiswa penuh di Singapura. Pembimbingnya menyarankan bahwa karena nilainya bagus diarahkan untuk menjadi dokter biomedical ke arah kedokteran herbal yang diperkirakan di masa depan akan baik. Tapi anak saya bingung gitu ya, cita-citanya mau jadi apa? Kenapa dia bingung? Karena semua pelajarannya A. Dia memang anak yang spesial, tapi ketika semua pelajaran A, ternyata dia bingung mau jadi apa. Akhirnya saya ajak, yuk nak kita pergi ke psikolog untuk tes temperamen dasar, tes foto karakter, secara DNA, secara kepribadian, secara kecenderungan perilaku, kamu itu cocoknya jadi apa. Dan mengejutkan bahwa psikolog memberikan saran untuk ngambil ilmu-ilmu sosial, bertentangan dengan penasehatnya di Singapura yang menyarankan untuk mengambil seperti kedokteran karena emang dia pinter dan ranking 1 gitu ya. Lalu kami orang tua menyarankan untuk memilih kehidupan yang lebih sesuai dengan kecenderungan jiwa, passion, kesenangan hatinya daripada kemampuan otaknya. Lalu anak saya akhirnya mengambil jurusan bisnis. Anak saya sekarang sudah lulus dari bisnis di NUS Singapura, bahkan sudah bekerja. Dan belum setahun bekerja, dia sudah pergi ke Eropa, ke Belanda, ke Jerman, ke London. Dia pergi ke Thailand, dia keliling dunia untuk melakukan coach dalam dunia manajemen bisnis. Dan dia bahagia sekali. Dia ketemu teman-temannya yang bercerita yang sama tentang ketika bekerja, yang didengar berbeda. Stres, target. Kenapa stres? Karena pekerjaannya tidak sesuai dengan hatinya, enggak sesuai dengan foto karakternya, enggak sesuai dengan kecenderungan perilakunya. Karena itu sebenarnya orang tua perlu memahami mengenai foto karakter, temperamen dasar, kecenderungan perilaku, yaitu DISC, dominan, intim, stabil, atau cermat. Ini akan mengarahkan seseorang sebenarnya pada pekerjaan yang lebih sesuai. Karena itu sebenarnya orang tua perlu mengerti keunikan anaknya untuk bisa mengarahkan remajanya punya cita-cita yang pas bagi dia, sehingga nanti dia tidak menyesal dengan pekerjaannya, dengan jurusannya, dengan sekolahnya. Karena kalau orang tua hari ini nggak bisa mengarahkan dengan tepat, maka anak sekarang ini lebih punya keberanian untuk ganti jurusan, pindah jurusan. Orang tuanya kan pusing sendiri. Nah, lalu gimana kalau kita ini tidak bisa mengerti dengan tepat siapa anak kita? Nah, kan sekarang ada alat bantu ya. Banyak sekali orang yang bisa melakukan uji. Apa itu uji temperamen dasar seperti sanguin, phlegmatic, melankolik, atau kolerik, atau tes foto karakter ya, kuning itu sebenarnya sanguin juga gitu ya. Foto karakternya merah itu berarti kolerik. Atau tes DISC, kecenderungan perilaku, dominan itu sebenarnya kolerik juga. Intim itu berarti sanguin gitu. Cermat berarti melankolik. Nah, apapun alat ukurnya atau cara ngetesnya, ada juga dengan grafologi. Jadi dianalisa berdasarkan tulisan, tanda tangan, wajah, maka akan menjurus pada pengenalan bahwa anak kita ini ternyata tipenya seperti ini, cocoknya pekerjaan jenis ini gitu ya. Jadi biasanya yang cocok itu masih ada alternatif banyak. Misalnya dia intim atau sanguin, foto karakter kuning. Wah, maka dia pembicara, coach, dia seorang motivator, dia sales, marketing, dagang. Ya, yang arealnya berhubungan dengan orang dan suka ketemu orang lain, suka komunikasi, suka gaul. Maka jenis pekerjaannya ini, dan nanti sekolahnya ini, jurusannya ini. Ketika orang tua bisa mengarahkan remajanya punya cita-cita yang sesuai dengan kepribadiannya, bukan sesuai dengan keinginan orang tuanya, pasti hubungannya baik. Tapi kalau orang tua memaksakan ya kan impian kepada anaknya, nah udah bisa menjadi malapetaka pada hari-hari ini. Mari kita menjadi orang tua yang mengerti keunikan anak remaja dan bisa mengarahkan mereka seperti anak panah yang melesat dengan tepat, mencapai pencapaian yang luar biasa.